Bapak terhadap acara ini, Pak? Bagaimana menurut Pak? Terima kasih yang pertama. Dari wawancara MTA TV dengan Dr. Barsianur, Dr. Barsianur mengatakan bahwa sangat mengapresiasi kegiatan yang terlaksana ini. Itu memberikan pemahaman yang banyak tentang Ahmadiyah. Harapan Pak Barsianur ketika diwawancarai bahwa perdamaian dunia haruslah diwujudkan, dan MTA TV adalah sebuah situs online yang sudah banyak ditonton oleh seluruh dunia. MTA TV tidak hanya bergerak di Indonesia, tetapi di London, di Mesir, dan banyak lagi negara-negara lain. Pak Barsianur mendapat kesempatan untuk wawancara dengan MTA TV.